Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di diskusi setiap hari Minggu ya. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pemikirannya Pierre Félix Bourdieu. Ya, ini terkait dengan strukturalisme strukturasi konstruktif. Ini untuk era untuk kajian pada kali ini ya, ini terkait dengan kajian postmodern ya, yang mana salah satu pemikiran yang termasuk strukturasi konstruktivisme ini konstruktif ya, struktural konstruktif ini masuk kepada pemikiran postmodern. Pertama saya akan bahas terkait dengan latar belakang ataupun riwayat tentang Bourdieu, yang mana Pierre Bourdieu ini lahir di Perancis pada tanggal 1 Agustus 1930. Ia dilahirkan dari seorang ayah yang tukang pos ya. Jadi dia tergolong seorang apa? Kalau di kelas sosial ini tergolong menengah ke bawah, bukan menengah ke atas, karena kebanyakan tokoh-tokoh yang sering dibahas oleh teman-teman ini ada memang yang memang golongan borjuis, ada yang golongan proletar juga, ada golongan yang menengah ke bawah gitu kan, pertengahan. Jadi untuk Bourdieu ini merupakan golongan, kalau kelas-kelas ekonominya itu golongan yang kelas menengah ke bawah gitu. Jadi salah satunya, salah satu pemikirannya ini juga dipengaruhi oleh keadaan dirinya sendiri gitu kan. Dan juga ini terkait akan membahas tentang bagaimana tindakan seorang individu ataupun sekolektif gitu kan dalam suatu sosial, tatanan sosial, sehingga membentuk struktur ataupun membentuk suatu kelembagaan, yang hal itu juga mempengaruhi terhadap individu-individu yang ada di sosial tersebut. Nah, salah satu sebab kenapa Bourdieu ini memiliki pemikiran ataupun teori strukturasi konstruktif, ya ini karena keadaan dirinya sendiri, yang mana dia dilahirkan dari, kalau saya melihatnya itu dari keadaan dirinya, dia dilahirkan dari seorang ayah yang tukang pos, golongan menengah ke bawah, pun dia itu sekolah SMA di Malang. Dia itu sekolah di perguruan tinggi, yang mana di perguruan tinggi tersebut juga banyak kaum-kaum borjuis ataupun kaum-kaum kelas menengah ke atas yang menekan dirinya itu harus, yang setiap harinya Bourdieu ini merasa tertekan karena ada spesialisasi terhadap orang-orang yang atau mahasiswa gitu kan, mahasiswa sekelas dirinya itu yang satu kampus atau satu sekolah perguruan tinggi dengan dirinya itu yang dispesialkan gitu kan. Sehingga menekan pada Bourdieu itu untuk bagaimana saya juga aktif, bagaimana saya juga diakui, bagaimana saya itu juga mempunyai pemikiran yang lebih dari dia, bukan hanya di bidang ekonomi gitu kan. Ini juga mempengaruhi terhadap pemikirannya Bourdieu. Pada tahun 1951 ia sekolah perguruan tinggi ya, Ecole Normale Supérieure. Ya, berhasil menerobos meskipun lembaga bergengsi tersebut. Jadi perguruan tinggi yang bernama Ecole Normale Supérieure ini merupakan perguruan tinggi yang bisa dikatakan bergengsi di Perancis pada waktu itu. Dia belajar filsafat di sana.
sekaligus dia ketemu dengan apa? Di Perancis. Jadi di Perancis. Louis Le Grian. Ini sulit ya, saya membaca ini sulit. Karena bahasa Perancis itu ada ya, kalau kata orang Madura ada apanya di atas gitu kan. Jadi iya kayak itu. Jadi saya enggak tahu sih yang membaca gitu kan. Jadi baca lurus saja. École Normale Supérieure gitu kan. Jadi Pierre Bourdieu pertama kali belajar filsafat itu di sana. Sehingga pada waktu itu pula Bourdieu itu ketemu sama Edmond, bertemu dengan Michel Foucault, Jacques Derrida, Immanuel Kant dan Emmanuel Ledri juga di sana. Jadi Louis Althusser juga ketemunya di sana. Sehingga pemikiran-pemikiran filsuf yang mempengaruhi pemikirannya itu berasal dari perguruan tinggi yang ketika dia itu belajar filsafat di École Normale Supérieure gitu kan. Intinya itulah gitu kan. Saya enggak tahu yang membaca gitu kan. Intinya itu. Di itu ada di Perancis. Sehingga itu membentuk pemikiran awalnya yang membawa namanya itu di dunia akademis gitu. Karena seorang Bourdieu ini merupakan kelas menengah ke bawah, sehingga dia itu semangat. Gimana saya tertindas ketika saya tidak punya uang, saya hanya berasal dari ekonomi yang menengah ke bawah, saya sekolah di perguruan tinggi yang bergengsi dengan orang-orang Bourdieu di dalamnya, saya tertekan gitu kan, kata Bourdieu. Bukan kata Bourdieu, saya melihat kondisi Bourdieu demikian. Sehingga saya di perguruan tinggi harus paling tidak bukan apa ya? Modal saya yang harus ditampilkan bukan hanya keuang, bukan hanya bentuk materi gitu kan. Tapi harus bentuk pemikiran. Saya harus lebih dari yang lain. Saya harus mempunyai pemikiran yang lebih matang daripada kaum-kaum Bourdieu yang sekolah di sini gitu. Kata Bourdieu. Sehingga pada meskipun dia masih bergelut di akademis, namanya itu sudah melambung tinggi gitu kan di dunia akademiknya. Namun pada tahun 1955 itu ia memperoleh ijazah filsafat dan kemudian meninggalkan Perancis. Setelah mendapatkan ijazah filsafat, dia itu meninggalkan Perancis lantas tinggal di Aljazair. Sambil menjadi asisten dosen di sana di Fakultas Sastra di Universitas Al-Algiers. Selama di Aljazair itu selama 3 tahun, selama 8 tahun, dia itu bukan hanya bekerja ataupun bukan cuma untuk menjadi asisten, namun di Aljazair tersebut Bourdieu juga mengamati dan ini menjadi pemikiran salah satu patokan pemikirannya juga. Jadi selain dia itu selalu tertekan karena kondisi ekonominya itu yang menengah ke bawah, saya melihatnya juga karena beliau pada waktu itu salah satu pemikirannya gitu kan, faktor terlahir pemikirannya itu, faktor yang kedua itu ketika dia itu berada di Aljazair itu. Namun pada tahun 1963 dia itu kembali lagi ke Perancis, lalu pada waktu itu Bourdieu ini diangkat asisten dosen oleh Alain Turin. Jadi pada waktu itu dia itu kembali ke pada tahun 1963 dia itu kembali ke Perancis setelah di Aljazair sehingga menjadi asisten dosen di sana juga di Fakultas Sosiologi. Dan 2 tahun berjalan kalau enggak salah dia itu diangkat menjadi kalau di sini mungkin kaprodi ya. Enggak tahu juga di sana karena pimpinan tinggi di suatu bidang tersebut gitu kan. Mungkin kalau saya membacanya karena itu satu jurusan mungkin bisa dibilang itu dekan atau kepala jurusan, ketua jurusan gitu kan. Kalau disamakan dengan Madura gitu kan khususnya di IAIN. Nah 5 tahun berjalan itu juga dia membentuk suatu penerbitan di sana.
Nah, langsung saja ke pemikirannya Bourdieu karena sudah tadi sudah menemukan ya kenapa Bourdieu itu memiliki pemikiran atau lahir satu pemikiran situasi konstruktif, yakni itu munculnya dua hal. Pertama karena kondisi kelas atau kondisi ekonominya, kelas ekonominya dia termasuk kelas menengah ke bawah, sehingga pada waktu SMA dan waktu dia gitu kuliah, dia itu bisa dikatakan iba gitu kan. Saya bisa dikatakan iba karena kelas-kelas di bawah itu ketika dia kuliah, dia kuliah di perguruan tinggi yang bergengsi dengan orang-orang yang berasal dari kelas menengah ke atas semua, yakni kaum-kaum borjuis mahasiswanya. Jadi dia merasa tertekan dan ditekan gitu kan, didominasi oleh mereka-mereka yang punya uang. Sehingga mau tidak mau dia itu semangat, sehingga dalam waktu itu menjadi hal ataupun menjadi faktor lahirnya suatu salah satu lahirnya suatu pemikirannya terkait dengan situasi konstruktif. Yang kedua itu terkait dengan ketika dia itu ke Aljazair, karena di Aljazair tersebut bukan hanya menjadi asisten dosen, namun dia itu melakukan penelitian di semua di berbagai bidang, baik universitas, di pasar ataupun di kemiliteran gitu kan. Di Aljazair. Karena waktu itu di Aljazair waktu itu saat perang, ada perang di sana. Langsung saja ke pemikirannya. Pemikiran Bourdieu itu sebetulnya bukan langsung lantas satu pemikiran ataupun memiliki satu pemikiran. Namun sebelum Bourdieu itu memiliki teori terkait dengan strukturasi konstruktif, dia juga pernah masuk ataupun pernah terdoktrin terkait dengan pemikirannya terdoktrin strukturalisme. Bahwasanya dia menganggap apa-apa kita sebagai manusia atau individu itu memang dipengaruhi oleh lingkungan. Kita itu peran kita di dalam satu tatanan sosial itu tidak ada. Yani yang ada itu adalah peran-peran struktural-struktural sehingga membentuk kita. Kita itu tidak bisa mempengaruhi. Yani kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kita dipengaruhi oleh struktur. Kita dipengaruhi oleh yang mempunyai dominasi-dominasi dalam diri kita, dalam lingkungannya kita. Atau nah. Sehingga dalam bentar saya mau memastikan. Berarti manusia itu di dalam hidupnya itu ditentukan oleh ini semua ya, struktur yang ada di luar ya gitu ya. Di luar. Jadi manusia itu sebagai objek bukan subjek gitu kan. Waktu itu sebelum mengacu ke ini gitu kan. Sebelum Bourdieu itu memiliki pemikiran struktasi konstruktif. Tokohnya itu dipengaruhi filosofi-filosofi yang terdahulu itu sebelumnya dia, termasuk Mag gitu kan. Karena kan awal pemikirannya Bourdieu itu banyak gitu. Yang mempengaruhi pemikiran struktur-strukturasi konstruktif Bourdieu ini banyak. Termasuk juga Edmund Husserl, Max Weber, Emil Durkheim dan lain semacam ini banyak gitu kan. Pengaruh terkait dengan pemikirannya itu bukan hanya satu tokoh saja. Sehingga untuk pembahasan pada kali ini terkait dengan situasi konstruktif, kita itu akan membahas 5 poin. Pertama itu ada habitus ya. Yang kedua itu ada fear. Yang ketiga itu kerasan simbolik. Yang keempat modal. Dan yang kelima itu strategi. Nah hal ini pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini gitu kan. Pertama itu terkait dengan situasi konstruktif ya. Ada habitus, ada arena ataupun feel. Ada kerasan simbolik yang ketiga, yang keempat modal, dan yang kelima itu strategi. Nah, dari kelima macam sehingga membentuk suatu pemikiran dialektis terkait dengan strukturasi konstruktif ini, lima hal tadi bukan lantas dipengaruhi oleh satu orang. Ada dari satu poin itu dipengaruhi oleh tiga orang gitu kan. Jadi pemikiran Bourdieu itu bukan lantas ceplek dari pemikirannya Bourdieu tok gitu kan. Namun ini dipengaruhi oleh pemikiran atau filosof-filosof yang sebelumnya, baik filosof strukturalis ataupun non-strukturalis gitu kan. Interpretatif gitu kan. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya mulai dengan habitus gitu kan. Saya mulai dengan habitus. Karena ini
setiap manusia, mungkin ini sudah lumrah gitu kan. Setiap manusia, kata Bourdieu ini, kita lahir ke dunia ini mungkin kita mengira bahwasanya kita itu akan selalu dibentuk oleh lingkungan. Gitu kan. Kita selalu dibentuk oleh lingkungan. Namun, kata Bourdieu, lingkungan kita itu bukan lantas hanya membentuk kita, tapi kita juga bisa membentuk lingkungan yang sesuai dengan harapannya kita. Jadi ada proses dialektis yang disebut oleh Bourdieu itu habitus gitu kan. Yakni kita dipengaruhi oleh lingkungan, namun diri kita itu juga bebas berhak untuk memilih lingkungan kita atau membatinkan lingkungan yang ada di luar kita. Contohnya gini gitu kan. Contohnya gini, ketika suatu lingkungan membawa kita, bahwasanya contohnya gini ya, saya mondok di suatu pondok pesantren gitu kan. Saya berasal dari lingkungan yang keras, sehingga saya itu dimondokkan oleh orang tua saya gitu, agar tipikal ataupun kepribadian ataupun karakter saya itu berubah gitu. Namun ketika sampai pondok gitu kan, sampai pondok yang lingkungannya itu kalem, lingkungannya itu dengan penuh dengan etos ataupun moralitas gitu kan, moralis di sana, ingin membentuk diri saya atau kepribadian saya itu menjadi yang moralis juga ataupun yang lemah lembut gitu. Nah, ketika saya sampai ke pondok itu kan merupakan kita mau dijadikan objek di sana, bukan kita ingin merubah pondok tersebut gitu kan. Nah, proses habitus terjadi ketika proses lingkungan atau lingkungan objektifnya kita itu mau mempengaruhi sisi subjeknya kita, subjektifnya kita. Nah, proses habitus dalam proses itu, habitus itu prosesnya ketika proses lingkungan atau lingkungan objektif di luar diri kita itu mau membentuk diri kita. Nah, pilihan kebebasan yang dimiliki kita itulah yang dimaksud habitus. Kita mau mengambil ataupun tidak itulah yang merupakan habitus. Gitu kan. Jadi kalau kaum strukturalis itu menganggap bahwasanya kita itu selalu menerima dari sisi luar gitu kan. Kalau kaum strukturalis. Namun kaum interpretatif gitu tidak gitu kan. Bahwasanya kitalah gitu kan yang bebas menentukan kita mempunyai hak sepenuhnya gitu. Yakni tergantung dari diri kita masing-masing. Nah, Bourdieu pada kali ini tidak mengambil kedua-duanya. Mengambil kedua-duanya. Kita juga bisa mempengaruhi, kita juga bisa dipengaruhi gitu. Kita bisa mempengaruhi, kita bisa dipengaruhi. Contohnya tadi, ketika saya berasal dari lingkungan yang keras misal, saya mondok, bisa saja saya berubah menjadi moralis juga. Namun, di sisi lain saya juga bisa menolak sisi objektif yang ditawarkan kepada diri saya. Yakni bisa saja saya itu menolak dan juga bisa mempengaruhi yang lain sehingga di dalam pondok saya itu bisa menjadi karakter yang juga keras gitu. Itu sisi habitus. Pada selanjutnya kita akan membahas terkait dengan modal, bukan medan, tapi modal dulu. Modal sosial gitu kan. Jadi kata Bourdieu, selain kita itu dibentuk ataupun membentuk pada habitus ini, kita sebetulnya di sana tergantung dari modal yang kita miliki. Jadi modal itu kata Bourdieu ada 4 modal di dalam, ada 4 modal dalam tatanan sosial itu. Yang pertama ada modal ekonomi, ada modal sosial, ada modal kultural, dan ada modal simbolik. Nah, keempat-empatnya ini juga sangat bukan lantas tidak dari satu modal ke semua ke modal yang lain juga. Setiap individu juga bisa memiliki keempat modal tersebut. Pun setiap individu bisa tidak memiliki modal dari 4 tersebut. Bisa memiliki 2, bisa memiliki 3, bisa memiliki 1, atau tidak memiliki sama sekali. Dari modal tersebut. Dari mana datangnya modal tersebut gitu kan? Nah, proses habitus tersebut, proses habitus yang dikatakan tadi, modal itu berasal dari habitus yang ketika kita itu berada di lingkungan sosialnya kita gitu kan. Nah, pertama modal ekonomi. Modal ekonomi itu lebih kepada materi ya. Seperti halnya
intinya paham kan untuk modal ekonomi, paham gitu kan. Terkait dengan modal sosial merupakan suatu modal atau dikatakan, bisa dikatakan kapital gitu kan. Nah, pengambilan kata kapital ini sebetulnya ngambil dari sisi mak gitu kan. Yakni modal, terkait modal ini ya terkait dengan modal sosial, yakni jejaring sosial yang dimiliki oleh kita. Sejauh mana kita mempunyai jaringan sosial, itu merupakan modal sosial. Yang kedua, yang ketiga itu modal kultural ataupun modal budaya. Modal kultural ini akses pendidikan seperti halnya ijazah ataupun budaya. Seperti halnya Banu itu S1 itu merupakan modal sosial gitu kan. Atau Banu jenjang berjenjang lagi itu modal sosialnya jadi S2 gitu kan, lebih tinggi lagi. Banu itu S3 berarti lebih tinggi lagi gitu kan. Atau juga seperti halnya dia menjadi dosen atau menjadi ya lora gitu kan. Itu merupakan modal kultural gitu kan. Yang keempat ada modal simbolik. Seperti halnya citra, rekognisi itu merupakan modal simbolik. Namun dari keempat modal tersebut dalam tatanan sosial yang paling berpengaruh ataupun yang paling mendominasi dalam tatanan sosial dan bisa mendominasi di dalam tatanan sosial itu dua modal. Yakni ketika seorang memiliki dua modal ini, maka sudah menjadi modal yang sangat dia itu bisa berkuasa gitu kan. Makanya nanti ada strategi di sana, ada strategi kekuasaan. Kata Bourdieu tadi, nanti ini merupakan salah satunya itu tergantung dari modal yang kita miliki. Modal apakah itu? Yakni modal ekonomi sama modal kultural. Jadi ketika seseorang mempunyai modal ekonomi yang mapan dan mempunyai modal kultural yang mapan atau modal budaya, maka bisa dikatakan bahwasanya dia itu kelas sosialnya itu bisa lebih meningkat gitu kan. Jadi jangan meskipun Banu itu mempunyai modal Genbi gitu kan, modal apa, modal S1 atau S2 S3 meskipun doktor sekalipun gitu. Seorang Banu itu menjadi dokter sekalipun mempunyai ijazah S3 gitu. Hal itu bukan lantas ketika seorang hanya memiliki satu modal, yakni modal budaya gitu kan. Modal budaya sekalipun ini tidak bisa mempengaruhi modal yang lain. Namun ketika seorang memiliki modal ekonomi, semuanya bisa dibeli gitu kan. Modal budaya bisa dibeli, modal sosial bisa dicari, modal simbolik bisa kita beli juga gitu kan. Jadi modal yang paling berpengaruh dalam empat modal ini adalah modal ekonomi. Apalagi disandingkan dengan modal budaya, yakni akses pendidikan dan lain semacamnya gitu kan. Seperti halnya dosen itu kan juga hanya mempunyai modal ekonomi. Seperti senior gitu kan, itu hanya memiliki modal budaya kak. lupa. Keceplosan. Tapi ada dosen itu yang memiliki modal ekonomi juga gitu kan. Ijazahnya beli, tahu-tahu dia menjadi dosen gitu kan. Bukan. Jadi modal ekonomi itu yang memang berasal dari dirinya gitu kan. Beda nanti ketika berbicara hasil itu beda, atau bicara laba itu beda gitu kan. Nah, laba itu bisa dikatakan nanti berpengaruh terhadap bagaimana kita di dalam tatanan sosial itu bisa mendominasi. Nyeletuh mas. Ya. Kalau orang-orang kayak kita ini kan kita gak punya modal sama sekali. Terus kalau saran dari sampean, kita harus lewat modal yang mana dulu ini? Kita harus bangun modal dari mana dulu ini? Kalau dari nol kan takut dikira pegawai Pertamina. Gimana? Oke. Gini. Di dalam tatanan sosial ini kata Bourdieu, kalau kata Karl Marx itu kelas di dalam masyarakat itu ada dua kan, ada kelas Bourdieu sama proletar. Ini juga berkaitan dengan modal nanti dan menjawab terkait dengan Banu gitu. Ini ditanyakan Banu tadi. Di dalam kata Bourdieu itu kelas di dalam masyarakat itu ada tiga. Ada kelas dominasi, ada kelas Bourdieu kecil, ada kelas populer. Jangan bangga dulu, kelas populer ini kelas paling bawah.
Jadi saya ulang dari atas dulu. Kelas dominan ini merupakan kelas yang memiliki 4 modal sekaligus atau 3 modal. Ya. Jadi bisa memiliki kelas sosial, kelas ekonomi, kelas kultural. Itu 3. Minimal itu 3. Maksimal itu 4. 5 itu tidak ada gitu kan. Itu kelas dominan. Seperti halnya kelas dominan ini CEO gitu kan, CEO dari perusahaan atau industri yang besar gitu kan. Bukan CEO simposium, tapi CEO industri besar gitu kan. Seperti halnya kalau saya katakan itu kayak Haritano Haritano Sudipjo gitu kan. Itu kan selain dia mempunyai modal kultural, dia mempunyai modal ekonomi. Pun dia mempunyai modal sosial gitu kan. Modal simbolik apalagi. Modal simbolik ini bisa kita itu capai enggak usah jauh-jauh. Kita punya Instagram, punya followers yang banyak, itu kita mempunyai modal simbolik gitu kan. Modal simbolik citra, ekonisi dan semacamnya. Artis gitu kan. Artis itu juga mempunyai modal simbolik. Nah, ketika orang mempunyai 4 minimal 3 dan maksimal 4 ini merupakan masuk kepada kelas dominan. Kelas yang kedua, di bawahnya lagi ada kelas perjuis. Hanya mempunyai beberapa modal saja. Perjuis kecil. Hanya mempunyai modal beberapa saja. Bisa 1, bisa 2 gitu kan. Minimal ini 1. Ketika Banu misal, saya berasal dari keterpurukan ekonomi, saya kuliah itu petang-panting karena bisa bidik misi gitu kan. Semisal ini semisal. Jadi dia itu hanya mempunyai modal nekat dulu berasal dari iya. Modal nekat yang berasal dari modal dari kelas populer dulu yang tidak punya modal sama sekali sehingga dia meningkat pada kelas berjus kecil. Saya punya ijazah gitu kan. Ya, itu modal gitu kan. Modal bagi orang-orang kelas populer, kelas masyarakat populer. Jadi kelas populer ini merupakan kelas yang tidak mempunyai modal sama sekali gitu kan. Tapi kalau dalam pemikiran saya seseorang itu contohnya kalau modal kelas masyarakat populer ini masuk kepada buruh gitu kan, petani, buruh pabrik gitu kan. Itu masuk kepada kelas populer gitu kan. Beda ketika kelas populer ataupun buruh pabrik tadi punya jasa beda gitu kan. Ini yang tidak mempunyai kelas sama sekali, yang tidak mempunyai modal sama sekali. Dia tidak punya modal budaya sebagai tidak mempunyai jasa sebagai modal budaya. Dia tidak mempunyai jejaring sosial sebagai modal sosial. Tidak mempunyai citra sebagai modal simbolik, apalagi modal ekonomi gitu kan. Jadi kelas populer ini bukan lantas kelas yang paling di paling wah gitu kan. Namun kelas populer ini hanya penama saja bagi kelas yang paling bawah, yakni kelas yang tidak punya modal sama sekali. Nah, ketika berbicara modal, apa yang ditanyakan Banu tadi gitu kan? Enggak ada modal sekali. Bagaimana kita itu punya modal gitu kan? Anu, kalau kita enggak punya modal sama sekali ya, Mas. Terus untuk bisa mencapai ke tahapan dominan kan itu ada dari 4 modal. Kita ini harus mulai dari modal apa dulu? Kalau modal nekat kan saya bukan orang Surabaya. Iya. Saya kan sudah katakan tadi Felix Bourdieu ini merupakan kelas menengah ke bawah gitu kan. Dia itu secara modal ekonomi tidak punya karena kelasnya ayahnya itu hanya seorang tukang pos. Secara kelas sosial dia itu tidak punya jaringan sosial. Budaya apalagi gitu kan. Yang ketiga, rekognisi ataupun kelas modal simbolik dia tidak punya juga. Nah, jalan yang ditempuh oleh Pierre Félix Bourdieu ini sehingga namanya itu melambung tinggi dan dikenal bukan hanya di satu negara atau dua negara namun dikenal di skala internasional gitu kan. Namanya itu dia mulai dari modal budaya pertama kali. Itu dimulai dari pertama kali, yakni ketika dia itu masuk perguruan tinggi. Dia masuk perguruan tinggi yang bergengsi, yang mana mahasiswa-mahasiswanya di sana itu banyak yang kaum-kaum burjuis gitu kan. Sehingga pertama dia memang modal nekat gitu kan. Jadi saran dari saya gitu kan, kalau mau
meniru jejaknya Bourdieu gitu kan. Jadi mulai dulu dengan modal budaya, dengan modal budaya. Ya ini kita mencari modal budaya dulu gitu kan. Pertama kan kebanyakan ini sudah lumrah sih gitu kan. Orang kuliah dulu menjadi guru gitu kan. Lalu lanjut S2, setelah S2 jadi dosen gitu kan. Setelah dosen sukan dulu kan, sukan dulu biasanya. Kalau S1 kan sukan dulu biasanya kan. Dengan gaji 300 gitu kan. Ya, ada sukuan sekarang Mas. Setelah itu dia itu S2, setelah S2 dia itu bisa mencapai modal sosial gitu kan. Modal sosial dari kuliah saja sudah mencapai modal sosial gitu kan. Membangun modal sosial. Baru nanti bisa meningkat lagi ke modal ekonomi gitu kan. Itu merupakan jenjang untuk memiliki modal-modal yang lain gitu kan. Jadi mulailah dari modal kultural terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, menurut Bourdieu sendiri itu apakah ada orang yang tidak memiliki modal beras, yang tidak memiliki modal sama sekali? Ada, gak? Ada. Kalau kata Bourdieu itu kelas populer itu di kelas populer ini kan tidak mempunyai modal sama sekali. Jadi kayak petani gitu kan. Ini kan secara tapi kalau saya sendiri sih memandangnya itu. Mungkin secara sempit pandangan saya itu tidak ada orang atau individu itu yang tidak punya modal sama sekali gitu kan. Namun kata Bourdieu, kelas populer ini atau kelas yang tidak punya modal sekali itu dicaplekkan pada petani atau buruh gitu kan. Namun ketika dicontohkan di sana ke petani ataupun buruh itu, saya memandangnya itu masih mempunyai modal yakni jaring sosial gitu kan. Semuanya sedemikian. Tapi kata Felix Bourdieu itu Pierre Bourdieu modal atau kelas populer yang tidak punya modal sama sekali itu dicaplekkan itu untuk petani dan buruh. Masa buruh sama petani itu enggak punya modal sama sekali ya? Petani dan buruh itu masa enggak punya modal sama sekali? Kalau menurut kalian gimana? Nah, itu modal ekonomi. Karena susah untuk mengidentifikasi orang-orang yang memang tidak memiliki modal sama sekali. Bahkan yang saya baca tuh dari Pierre Felix Bourdieu sendiri tentang golongan populer itu bukan yang tidak memiliki modal sama sekali, tapi minim modal. Minim, bukan tidak sama sekali loh yang saya baca gitu. Jadi untuk mengidentifikasi, oh si A ini gak memiliki modal sama sekali itu susah dan kayaknya mustahil. Hanya sebuah miracle kalau kata Farouk itu. Hanya sebuah keajaiban. Iya. Itu terkait dengan modal ya dan kelas masyarakat gitu kan. Tadi sudah ditambahkan juga oleh Kak Faki. Yang ketiga. Itu terkait dengan medan atau ranah. Iya. Terkait dengan medan ataupun ranah atau arena gitu kan. Jadi kita itu ketika memiliki modal bukan lantas kita itu langsung melambung tinggi menjadi kelas-kelas dominan ataupun kelas masuk terhadap kelas-kelas yang tinggi atau menambah modal-modal yang lain. Namun di dalam tatanan sosial itu ada medan ataupun ranah yang hal itu merupakan persaingan modal yang dimiliki oleh kita gitu. Persaingan modal yang dibikin oleh kita. Contohnya kalau di perguruan tinggi semuanya itu memiliki modal. Pertama yang paling nampak dari kita itu mempunyai modal kultural gitu kan. Di perguruan tinggi dia itu sama-sama mempunyai modal kultural sehingga kayak ingin mempunyai modal kultural gitu kan. Nah, ini ijazah S1 gitu kan. Nah, kayak Felix Bourdieu ini bersaing ketika sejarahnya gitu kan. Sejarah beliau ini dia bersaing, dia tidak mempunyai modal ekonomi, hanya mempunyai modal keberanian gitu kan. Saya ingin mempunyai atau ingin mendapatkan modal budaya gitu kan di perguruan tinggi. Namun arena yang dia tempati merupakan arenanya orang burjuis gitu.
arenanya orang Polinesia nih berukuran tinggi yang bergengsi. Sehingga ada pertarungan modal ataupun persaingan di sana untuk mendapatkan salah satu modal. Yang pertama yang akan dicapai itu pertama adalah modal budaya yakni jasa, yang kedua modal simbolik yang akan digelarnya nanti gitu kan. Seperti halnya nama yang melambung tinggi ketika dia itu menjalani sebagai akademisi gitu kan. Nah, persaingan-persaingan di sini akan mempengaruhi terhadap modal-modal yang dimiliki oleh kita. Akan mempengaruhi modal yang dimiliki oleh kita. Bisa saja modal yang kita miliki meskipun sudah mempunyai modal ekonomi dan modal budaya, itu bisa saja kalah dengan modal yang dimiliki oleh orang lain yang sama-sama mempunyai modal budaya dan ekonomi gitu. Tergantung dari strategi kita dalam di medan tersebut gitu. Contohnya gini. Contohnya gini. Orang ingin menjadi tentara gitu kan, atau angkatan. Secara modal ekonomi orang akan dipertentangkan di sana. Persaingan pertama itu yang kerap kali terjadi khususnya di Indonesia. Khususnya terjadi di Indonesia itu pertama kalau menjadi angkatan siapkan 100 juta. Itu biasanya demikian gitu kan. Siapkan 100 juta gitu kan. Jadi yang disebutkan tadi itu modal ekonomi. Nah, persaingan makanya gitu kan. Medan ini merupakan persaingan modal-modal yang dimiliki oleh kita. Ketika kita tidak mampu bersaing di dalam medan tersebut, maka kita akan kalah modal dan juga akan kita akan didominasi. Akan kalah telak gitu kan. Di sana gitu. Seperti halnya di angkatan tadi gitu kan, kalau tidak siap 100 juta maka tidak akan jadi tentara gitu kan. Contohnya demikian. Tapi ya enggak semuanya, ini hanya contoh gitu kan, contoh tapi kebanyakan terjadi gitu kan. Iya, contoh tapi kebanyakan terjadi. Seperti halnya enggak usah jauh-jauh, saya dulu masuk kampus gitu kan, saya karena kata Bourdieu ini medan yang sangat apa ya, bisa dibilang profesional gitu kan. Itu di ranah akademisi, kata Bourdieu, ranah akademik. Saya juga mandangnya demikian ketika saya mau masuk kuliah dulu itu. Saya mengira orang masuk perguruan tinggi itu idealis semua. Idealis semua gitu kan. Iya, idealis semua. Jadi gak ada sogok menyogok di sana gitu kan. Saya memandangnya sogok menyogok itu orang masuk ketika masuk tentara, masuk polisi, atau lain semacamnya gitu kan. Karena mungkin saya berasal dari lingkungan yang buah apa ya? Anjir. Lingkungan yang apa ya? Tertutup gitu kan. Lingkungan yang tertutup dulu. Ya, saya dulu ansos, antisosial gitu kan. Saya dulu ansos. Karena saya ansos dulunya. Karena kata-kata Bourdieu itu ranah atau medan yang paling profesional itu ranah akademik gitu kan. Pun ketika saya sebelum masuk kuliah, saya mengiranya perguruan tinggi itu merupakan idealis sekali gitu kan. Yakni orang masuk ke sana itu memang betul-betul dites gitu kan. Memang betul-betul hasil tes. Gitu. Namun ketika saya masuk perguruan tinggi, tes-tesan ya, ya itulah melalui ujian dan semacamnya gitu kan. Administrasi ataupun itulah biasanya. HTM. Ya. Namun ketika saya masuk kuliah semester 3 itu saya baru tahu bahwasanya oh ternyata ini gitu kan perguruan tinggi gitu kan. Yang dikatakan idealis, dan ketika saya baca Bourdieu, kata Bourdieu pun ranah yang sangat profesional itu dia di dunia akademik ternyata tidak gitu kan. Bahwa semuanya itu sekarang bahkan disentuh dari semuanya itu model-model yang lain ataupun ranah atau medan yang lain itu sudah penuh dengan dominasi-dominasi yang
itu dipengaruhi oleh kelas-kelas dominan gitu kan. Kelas-kelas dominan di sana. Seperti halnya kelas dominan itu bukan lantas ya. Karena pas pengalaman saya biasanya pimpinan organisasi itu juga mempunyai kadang. Saya bicara padanya untuk kali ini saya buka-bukaan. Saya buka-bukaan di sini contohnya ketika saya semester 3 itu tahu bahwasanya mantan-mantan anggota organisasi itu bisa memasukkan orang tanpa apa gitu kan, tanpa tes gitu kan. Itu kan merupakan dia mempunyai modal juga, modal ataupun pengaruh dominasi terhadap sistem akademik gitu kan. Apalagi dosen-dosen biasanya kan, dosen-dosen tertentu loh gitu kan, bukan semuanya dosen. Dosen-dosen tertentu mempunyai jatah gitu kan. Yang saya mengambilnya dulu itu, saya mengiranya dulu itu di perguruan tinggi itu tergantung dari tesnya, di tes ujian saja gitu kan. Namun ketika saya masuk dan bergelut di perguruan tinggi itu tidak gitu. Tergantung modal ataupun pengaruh yang dimiliki gitu kan. Dominasi. Ini berkaitan perguruan tinggi yang mana, Mas? Berkaitan dengan perguruan dominasi. Tinggi yang mana? Perguruan tinggi yang mana? Ini dari tadi kayaknya curhat soalnya, Mas. Ini saya bingung, kita nih bingung gitu ya. Enggak, mayoritas perguruan tinggi demikian. Karena saya tidak stagnan di satu perguruan tinggi gitu kan. Jadi saya juga berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain di perguruan tinggi yang lain juga gitu kan. Karena setelah kuliah sih tidak asas lagi gitu. Menuju kelas dominan, Bung. Sudah ke bansos ya. Menuju kelas dominan, Bung. Nah, ranah gitu kan. Ranah di sini atau arena merupakan persaingan dari modal-modal yang dimiliki oleh setiap individu. Sehingga nanti itu akan membentuk suatu struktur ataupun bangunan yang itu akan mempengaruhi apa ya? Akan menghasilkan antara yang siapa yang didominasi dan siapa yang mendominasi. Siapa yang mempengaruhi dan siapa akan dipengaruhi gitu. Orang yang berada di kelas dominan gitu. Strategi, masuk ke strategi ini ya sudah. Pembahasan yang keempat. Jadi orang yang mempunyai kelas dominan, dia akan cenderung akan mempertahankan kelasnya. Dengan apa gitu kan? Dengan melalui kekerasan-kekerasan simbolik gitu. Kekerasan-kekerasan simbolik ini bagaimana apa yang dia miliki tetap bertahan gitu kan? Tetap bertahan seperti halnya gini. Seperti halnya gini, senior junior gitu kan. Saya kan sudah janji tadi, saya akan bahas kelas senior junior dalam satu organisasi gitu kan. Atau cutting gitu ya. Saya potong enggak? Kalau sampean menyontohkan senior junior, saya mau tanya. Apakah penggunaan kakak dan lek dalam konteks bahasa Madura ya? Kak dan lek itu termasuk dari kekerasan simbolik yang dibangun oleh senioritas yang ada di dalam tubuh pendidikan. Makanya ikuti dulu karena ini masih belum untuk Mas anu ya, untuk Mas Banu ini masih belum klimaks gitu kan. Masih tahap awal. Tahap ya, masih perangsangan ini gitu kan. Belum nikah. Sehingga masih dirangsang saja kamu sudah klimaks gitu kan. Itu namanya editansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Iya, sudah skip ya. Jadi ini masih bahasanya dalam strategi ini strategi sosial ya, strategi dalam arena, karena arena ini merupakan tempat persaingan modal gitu kan yang dimiliki oleh seorang, sehingga nanti akan membentuk suatu strukturasi yang di sana akan menimbulkan siapa yang mendominasi dan siapa yang didominasi. Maka strategi biasanya gini, strateginya itu ketika seorang berada di kelas dominan itu akan cenderung akan mempertahankan statusnya dia gitu kan, atau kelasnya dia di dalam bagaimana dia tetap mendominasi terhadap kaum atau kelas borjuis kecil dan kelas populer. Contohnya gini, ketika saya menjadi rentang secara umum saja, bukan takut dia lu siapa anda. Ya, jadi ketika orang
berada di kelas dominan, maka dia strategi yang akan dimiliki itu pertama, dia akan cenderung mempertahankan kelasnya, yakni dengan cara kekerasan simbolik gitu kan, dengan cara strategi kekerasan simbolik yang dimiliki dia. Contohnya gini, seperti halnya saya kemarin buka sosial media, ini menyinggung juga bahasa gitu kan, menyinggung bahasa di media sosial itu, Natalius Pigai itu, Natalius Pigai, dia mengkritisi terkait dengan penamaan ibu kota. Yakni yang rencananya penamaan ibu kota itu dinamakan Nusantara, sedangkan Nusantara itu identik dengan Pulau Jawa. Nah, dominasi yang dimiliki ini gitu kan, di Indonesia ini yang paling berpengaruh, bisa dikatakan paling berpengaruh dan secara ekonomi, sosial, budaya dan semacamnya yang berkembang itu pasti di Pulau Jawa gitu. Iya, memang di apa ya, pusatnya Indonesia ini di Pulau Jawa gitu kan. Baik ekonomi, budaya dan semacamnya itu ada di Pulau Jawa. Nah, sehingga dominasi terhadap pulau-pulau yang lain, dominasi terhadap pulau-pulau yang lain, ini akan menimbulkan salah satunya kayak tadi, ketika penamaan Nusantara gitu kan, yang kata Natalius itu merupakan ini bahasanya, Nusantara ini hanya ada di Pulau Jawa, di pulau yang lain itu ada Nusantara, sehingga tetap secara bahasa gitu kan, kata Natalius gitu kan, sembahasanya kata Natalius itu penggunaan Nusantara sebagai nama ibu kota itu merupakan suatu bentuk dominasi orang Jawa terhadap pulau-pulau yang lain gitu. Makanya kelas dominan atau kelas yang yang mendominasi akan cenderung tetap itu akan tetap atau cenderung akan pertahankan posisinya yang di atas gitu kan. Nah, di kelas berjuis kecil, karena ini pertentangan kelas dan modal juga, di kelas berjuis kecil yang hanya memiliki beberapa modal saja, dua atau tiga modal, itu strategi yang akan dipakai itu adalah subversif gitu kan. Dia akan selalu menekan terkait dengan terhadap kelas-kelas yang mendominasinya. Contohnya dengan cara, kadang gini ya, karena yang paling saya melihatnya itu yang paling sangat berpengaruh itu modal ekonomi. Modal ekonomi itu bisa membeli modal-modal yang lain gitu. Modal-modal yang lain untuk ya hari ini. Bukan cuma era hari ini ya. Iya, untuk era hari ini. Kalau era dulu itu mungkin modal budaya itu sangat berpengaruh gitu kan. Namun untuk era hari ini strategi yang dipakai itu merupakan kita menggunakan modal ekonomi sebagai jalan menuju apa, kelas yang tinggi gitu kan. Menuju kelas dominan. Sehingga strateginya kebanyakan menggunakan modal ekonomi tadi gitu. Ketika orang itu mempunyai modal ekonomi, maka semuanya itu bisa dicapai gitu kan. Atau kita juga bisa mencapai kelas dominan ketika kita itu mempunyai modal ekonomi. Namun gitu kan, modal ekonomi ini kan juga, kalau seperti halnya dosen itu masuk ke modal ke kelas ano itu. Kalau seperti halnya dosen itu masuk kelas borjuis kecil. Dosen kaum intelektual atau apa itu masuk ke kelas borjuis kecil. Sehingga secara ekonomi modal budaya yang dimiliki itu lebih besar dari modal ekonomi. Modal budaya yang dia miliki itu lebih besar dari modal ekonomi. Nah, dari modal-modal yang astagfirullah. Dari modal yang dimiliki oleh individu ataupun oleh seseorang ini nantinya juga akan mempengaruhi terhadap selera, baik bagaimana tata cara dia berbicara, tata cara dia itu makan dan tata cara dia itu berpakaian gitu. Jadi dari empat modal di sini dalam tatanan sosial itu juga akan mempengaruhi selera dari setiap individu gitu. Sehingga itu akan menjadikan sekat-sekat atau menjadikan apa ya, tolak ukur dia itu masuk kelas yang mana. Dia itu masuk kelas yang mana. Seperti halnya orang sugih gitu kan.
atau orang di kelas dominan. Dia itu kebanyakan makannya itu di restoran gitu kan. Cara berpakaiannya itu pasti yang beli pakaian yang ori gitu kan. Sedangkan kelas-kelas menengah atau kelas borjuis kecil, kelas intelektual itu biasanya pengeluarannya itu lebih kepada modal budaya ketimbang modal ekonomi. Atau lebih kepada fashion ketimbang dengan konsumsinya gitu. Biasanya demikian. Jadi dari modal ataupun dari kelas-kelas yang dia miliki itu akan berpengaruh terhadap bagaimana selera dari setiap individu. Selera, baik selera makan, selera pakaian, dan selera-selera yang lain. Kata Purdiu. Jadi kenapa aku Pak Winda pakai kerudung pasmina gitu kan. Pasminanya yang agak gerah gitu kan. Kan gerah. Contoh, ini hanya contoh gitu kan, hanya contoh. Kenapa Banu itu kesini pakai sweater gitu kan, dan sweaternya itu warna hitam. Kenapa saya pakai kopiah gitu kan? Itu merupakan salah satunya akan menandakan akan mengarah pada kelas dia itu berada di kelas yang mana dan dia itu mempunyai modal apa saja gitu kan? Itu kalau berkata Wardiu. Karena itu berasal dari lingkungan dan kadang pula dia itu menciptakan sendiri lingkungan tersebut. Kembali ke yang awal habitus. Itu mungkin untuk sementara waktu. Selebihnya kita diskusikan dulu. Oke, jadi menarik sekali untuk menanggapi dari pendapat Natalius Piga yang sudah dikutip oleh Mas Sofran tadi, karena ini juga bisa memicu konflik ya Mas ya. Ini sudah viral ya. Sudah viral banget ya. Karena katanya Nusantara itu ya memang secara bahasa memang berasal dari bahasa Jawa mungkin. Cuma Natalius Piga itu harus paham bahwa dalam konteks kebahasaan itu ada namanya bahasa serapan dan itu sudah dijadikan sebuah satu bahasa Indonesia ya. Tapi tidak apa-apa sih, itu kan pendapat pribadi beliau meskipun beliau tidak mempertimbangkan efek-efek negatif dari apa yang sudah beliau sampaikan. Karena dari beberapa teman saya yang sudah hidup dan melakukan tugas pengabdian di luar Jawa, itu konflik apa ini? Rasis, terutama di daerah Sulawesi, karena kebetulan pada saat itu teman saya di Sulawesi, itu konflik antara orang Jawa dan orang pribumi sana, orang Sulawesi, itu sangat fatal sekali, karena permasalahan kecil saja bisa berbentuk panjang. Jadi salam buat Pak Natalius yang sudah meretakkan beberapa pemahaman yang mungkin tidak perlu untuk dibahas demi menjaga kesatuan dan persatuan kita bersama beliau angkat. Tapi dalam ranah akademik ini sangat menarik untuk dibahas karena memang sebenarnya permasalahan Nusantara itu menjadi suatu istilah yang keluar dari bahasa Jawa. Ibaratkan kalau kita sudah belajar dalam dunia perguruan tinggi, ya kan? Kita dalam dunia biasanya secara terminologi gitu kan ya. Iya, Nusantara secara terminologi memang berasal dari bahasa Jawa. Tapi itu sudah diserap dan diakui sebagai bahasa nasional kita untuk menunjukkan batas-batas terluar yang ada dan ditandai sebagai negara Indonesia. Itu sebutan dari Nusantara. Dan dari faktor politik ya, mungkin memang karena ini faktor politik ya. Jadi kalau kita lihat dari kritikan Fadlizon kan lebih anu ya, lebih mungkin lebih ambiar. Cuma Fadlizon terlalu personal. Dan saya sangat setuju, enggak apa-apa lah terlalu personal daripada terlalu rasis dan menyebabkan keretakan secara menyeluruh. Mending menyebabkan keretakan antara dua kubu. Ya kan? Sehingga Fadlizon kenapa enggak dikasih nama Jokowi aja dan lain sebagainya? Sebagai suatu bentuk nyinyiran karena pakai landasan teori suatu negara Kazakhstan ya, karena ibu kotanya menggunakan nama dari presiden pada saat itu ya. Jadi Mas Sofan setuju atas nama siapa nih Mas? Sofan nih Mas. Apa Nusantara atau singkatan aja Sampang sampai Merauke? Karena pertimbangan-pertimbangan yang memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur sana kan memang melalui isu-isu agar tidak Java sentris. Nah, sehingga memberikan isu Nusantara itu bahwa sebuah rasisme tentang kebahasaan dan dominasi yang tidak bisa ditinggalkan oleh orang Jawa itu merupakan suatu apa ya? Kalau aku pakai bahasa
agama, mungkin itu fitnah. Dan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, karena membunuh hanya bisa satu orang mungkin ya. Karena kalau lebih nanti bisa genosida. Nah, itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendapat Natalius Pigai. Terus yang mana lagi tadi ya? Yang ini terkait tentang sebenarnya kita tentang modal ekonomi. Saya yang ingin saya tanyakan, bukan apa tanyakan atau diskusikan, saya enggak tahu. Saya cuma berpikir gini seperti tadi. Modal ekonomi yang dimaksud oleh seorang Bourdieu itu apakah modal ekonomi kita untuk hidup atau untuk bersosial? Kalau cuma modal ekonomi untuk hidup, kita apa? Maksudnya kayak tadi katakan petani punya modal, modalnya tanah. Jadi apakah modal tanah itu adalah dapat memenuhi unsur kehidupan sosialnya? Padahal kan setahu saya tidak. Setahu saya tidak. Meskipun saya bukan seorang petani ya. Sampaian anak petani, Pak. Nanti klarifikasi ya. Karena saya lebih percaya dengan praktisi. Sampaian kan sudah tahu rasanya menjemur padi. Nah, jadi apakah ada batasan-batasan apa modal ekonomi itu kan kalau modal ekonomi seminimal mungkin itu diakui sebagai modal ekonomi, itu kan nanti modal ekonomi kehilangan eksistensinya sebagai modal ekonomi. Apakah modal ekonomi itu adalah modal secara ekonomis yang anggaplah kalau dalam konteks ekonomi kan kelebihan modal, sehingga modal itu dapat kita manfaatkan dalam membangun privilege secara sosial. Mungkin itu pertanyaan saya, Mas Sofan. Tadi kan juga sempat menyinggung mengenai salah satu pernyataan dari Natalius Pigai ya, bagaimana di sana juga kenapa kok di sana juga menempatkan bahwa memang ada dominasi orang Jawa kan atas terbentuknya sebuah ibu kota baru di Kalimantan tersebut. Karena memang kayak gini. Ketika kita lebih menelisik lebih dalam tentang sebuah bahasa atau sebuah proposisi, itu bukan hanya kita proses kita melisik, bukan hanya terhadap hal-hal yang bersifat verbal, bukan hanya bersifat yang diucapkan, melainkan yang tidak termasuk verbal, yang tidak diucapkan itu juga bisa membentuk logika baru. Semisal kayak pernyataannya siapa tadi barusan Natalius Pigai bahwa memang di sana memang bentuk dominasi dari orang Jawa kan kayak gitu. Terus yang tidak berbentuk verbal itu bisa menunjukkan bahwa memang proses terbentuknya suatu ibu kota baru tersebut itu memang olehnya memang hasil dari orang Jawa seperti itu. Iya, karena kayak gitu emang. Ketika kita melisik bahasa lebih dalam lagi, bukan hanya yang kita kaji secara verbal saja, melainkan yang non verbal yang tidak diucapkan itu bisa membentuk suatu logika baru, kayak gitu. Ya, sudah. Jadi menanggapi Anda tadi, pertanyaan dari Mas Banu. Kalau disinggung masalah itu sebelumnya, maaf, saya sedikit mungkin ada yang perlu saya klarifikasi dari penyampaian pemantik. Generasi loh. Jadi pemikiran dari siapa ini Berbiu ya, itu tidak hanya dibangun dari konsep sosial yang berupa strukturalisme ya, tapi juga perpaduan antara dua teori yang sebenarnya bertentangan. Yang ini juga digabungkan dengan eksistensialisme. Jadi teman-teman, kalau tadi pertanyaan Bano bagaimana dengan petani, bukankah dia jika dipandang memiliki modal ekonomi, itu seakan-akan mencederai atau bahkan gimana bahasanya tadi Mas Bano? Terlepas dari modal Iya, kalau saya bahkan lebih setuju itu modal budaya atau modal kulturan. Karena kenapa? Karena kalau kita berbicara modal ekonomi, lagi-lagi tadi berbicara ada dua modal yang terbesar, itu yakni modal ekonomi dan modal budaya atau modal kultural. Maka yang dimaksud modal ekonomi itu adalah mereka yang memiliki surplus modal. Mereka itu yang dipandang sebagai orang-orang yang memiliki modal ekonomi. Sehingga kalau boleh saya kasih contoh misalnya di Indonesia, ini secara di ranah politik ya.
mereka yang surplus modal, mereka bisa meningkatkan martabat sosialnya dengan mencalonkan diri di kursi legislatif. Nah, secara demikian maka modal sosialnya itu terangkat karena adanya modal ekonomi. Jadi kalau pandangan saya memaknai dari pemikiran Bilbo itu, yang dimaksud dari modal ekonomi itu adalah mereka yang surplus modal. Kalau yang hanya sedikit modal mungkin gimana yang bahasakannya, memiliki modal tapi sedikit itu. Bagi saya itu bukan modal, tapi nekat. Bukan itu di saya. Pertama saya menanggapi dari Ibanmu ya, terkait dengan modal-modal ekonomi yang bertanyakan, apa memang cukup sebatas modal ekonomi yang hanya untuk hidup atau gaya hidup? Ya kan, atau bisa dikatakan lifestyle gitu kan. Lifestyle. Kita modal ekonomi yang dipakai untuk sehari-hari atau modal ekonomi yang lebih gitu kan untuk dipakai sehari-hari. Maka ketika dipertanyakan demikian, karena ini merupakan Bourdieu ini saya membacanya. Semuanya ini diambil gitu kan, semua teori ataupun semua hal yang pernah dibahas oleh filsuf sebelumnya itu mayoritas diambil oleh Bourdieu dan dipadukan, diambil intisarinya gitu kan, diambil intisarinya. Seperti halnya ketika bertentangan antara subjektivitas dan objektivitas itu ditengahi. Seperti halnya mikro makro ditengahi, ataupun ketika orang itu bilang, ketika menyukai ekonomi ya, apakah yang cukup untuk bertahan hidup atau yang berlebihan gitu kan. Nah, yang dimaksudkan oleh Bourdieu ini saya membacanya itu terkait dengan lifestyle-nya, gaya hidupnya gitu kan. Bukan cukup untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lainnya gitu kan. Maka itu modal ekonominya. Iya, itu citra, rekognisi cuma. Jadi ya jadi hal itu ya yang dimaksudkan oleh Bourdieu, saya membacanya itu bukan untuk bertahan hidup tapi lifestyle-nya, gaya hidupnya gitu kan. Gaya hidupnya, karena Bourdieu ini bukan hanya teoritis tapi juga untuk tindakan. Ketika itu hanya berbentuk teoritis tok gitu kan, maka itu mungkin cukup untuk apa, bertahan hidup, bukan untuk gaya hidupnya gitu kan, kalau di modal ekonomi. Jadi saya membacanya itu, kalau dipertanyakan antara dua ini, saya membacanya Bourdieu itu lebih kepada gaya hidupnya gitu. Nanti kan karena ini berkaitan dengan selera juga yang dibahas oleh Bourdieu, yang terkait dengan doksa kalau gak salah. Doksa itu apa lagi? Doksa. Jadi Oke. Jadi seperti hanya gini. Kalau kata Bourdieu ini kayak selera gitu kan. Selera itu kan juga menandakan saya masuk terhadap kelas dominan ketika saya itu memiliki banyak modal gitu kan. Dan itu mempengaruhi gaya hidupnya kita. Bagaimana tindakannya kita sehari-hari, bagaimana cara kita itu memilih pakaian, bagaimana cara kita itu makan, bagaimana cara kita itu minum kopi gitu kan. Itu masuk kepada nanti juga apa yang dimiliki, modal apa yang dimiliki oleh seseorang gitu kan. Biasanya kan gini, kalau orang menjadi mahasiswa gitu kan, biasanya kan, anggapan dulu ini, anggapan dulu tapi, anggapan dulu mahasiswa itu idealis gitu kan, ya kan? Mahasiswa itu penuh dengan kritis gitu kan, kritis. Meskipun dia itu tidak masuk, cuma masuk gelar kelas gitu kan, itu masih dianggap mahasiswa. Dan itu bisa dianggap idealnya gitu kan. Misalnya dianggap dia itu dengan modal budayanya, dengan modal budayanya, dia itu orang yang idealis, dia itu orang yang kritis dan lain semacamnya gitu kan. Meskipun dia itu tidak ngapa-ngapain. Nah, sama ketika ekonomi gitu kan. Ketika memiliki modal ekonomi, maka seseorang itu akan dilihat bagaimana tindakan sehari-harinya, bagaimana cara dia itu berpakaian gitu kan. Atau dari lifestyle-nya gitu kan. Saya melihat Kak Faruk ini berseleber sih misalnya contohnya gitu kan. Oh berarti ini masuk kelas. Gak ada masalah ini ya.
Jadi saya melihat semisal gitu kan, bagaimana Kak Farouk ini berpakaian hari ini, dan saya itu akan melihat bahwa Kak Farouk ini masuk kepada gelas borjus kecil gitu kan, contohnya gitu. Cara berpakaiannya Banu gitu kan, yang ala-ala apa anak hits gitu kan, semisal gitu kan. Itu juga akan mempengaruhi dia. Saya bisa melihat Banu ini berpakaian demikian. Saya juga bisa melihat Banu ini mempunyai minum modal apa gitu. Masuk ke modal yang dimiliki Banu itu modal apa saja. Gitu kan. Dan juga saya bisa mengklasifikasi Banu ini masuk kelas yang mana. Nah, jadi kalau dari dialektika yang dibangun oleh Bourdieu yang demikian, maka saya bacanya terhadap Bourdieu, modal ekonomi itu terkait dengan gaya hidup atau kesehariannya dia seperti apa? Terima kasih. Menanggapi yang punya ini ya, yang punya Banu. Bourdieu itu tidak pernah menyinggung sama sekali terkait apakah ini untuk kepentingan hidup sendiri ataupun ini untuk kepentingan lifestyle atau sebagainya. Tapi yang ditekankan oleh Thierry Bourdieu itu adalah sejauh mana petani tersebut meskipun memiliki modal ekonomi bersaing di sebuah arena. Mungkin pemateri tadi belum menjelaskan, ada rumus tertentu punya Bourdieu. Rumusnya itu adalah habitus X modal plus arena sama dengan praktik. Dalam menurut rumus tersebut dikatakan bahwasanya tidak ada modal yang berkaitan dengan apakah ini untuk kepentingan hidup, untuk menghidupi, menafkahi ataupun untuk hanya sekedar lifestyle. Tapi yang membedakan itu adalah di sejauh mana dia menekankan pada arena. Misalnya petani itu dengan modal ekonomi, misalnya beberapa hektar sawah, itu meskipun tujuan utamanya untuk menafkahi keluarganya, tapi untuk proses di arena, di sebuah arena, di medan, di mana petani tersebut selalu berkesinambungan dengan pemilik-pemilik modal untuk menginvestasikan tanahnya, ataupun dengan kolega-kolega sama petani juga, itu adalah ranah-ranah ataupun arena yang sama-sama disebut arena, tapi itu berbeda. Nah, berdasarkan arena tersebut kemudian bisa kita kalkulasikan bahwasanya di masing-masing arena kebutuhan modal itu berbeda. Mungkin ketika dalam arena antara petani dengan pemilik dengan perusahaan, mungkin yang dibutuhkan itu adalah pemilik sejauh mana hasil dari garapan sawahnya. Tapi ketika seorang petani berhubungan langsung dengan kolega-kolega sama petani, itu bukan sejauh mana hasil dari sawahnya tersebut, tapi sejauh mana, seluas mana tanah yang dimilikinya untuk menanami tanaman-tanaman tersebut. Jadi seperti itu. Nah, itu tanggapan saya terkait pernyataan tadi ya. Nah, pertanyaan saya gini, menyinggung tentang petani tadi sebenarnya, kalau menurut saya pribadi ya, ada nih beberapa kasus ya, terutama ini kan petani tidak hanya pemiliki sawah ya, ada juga petani garam. Nah, ada di daerah di sekitar petani garam. Garam itu petani ya, mereka petani ya. Bukan peternak garam dong, bukan. Iya. Nah, di sana ada beberapa wilayah dengan beberapa wilayah, bukan beberapa peta garam. Itu justru tidak dimiliki oleh orang sana, tapi dimiliki oleh beberapa orang yang memang mendominasi daerah situ. Jadi ketika mereka memiliki kuasa, memiliki banyak sekali lahan gitu untuk dijadikan sebagai lahan garam, untuk penghasil garam, maka dia yang menguasai. Nanti dia juga menentukan harga gitu. Maka kalau menurut saya, kalau ditanya jika itu hanya untuk kebutuhan hidup, itu kebutuhan primer. Mereka semua orang bisa gitu. Saya rasa begitu. Tapi semuanya kalau menurut saya modal ekonomi itu bertujuannya ke sana, ke bagaimana dia menguasai daerah situ, bagaimana ia juga memiliki dominansi untuk menentukan kebijakan, menentukan pasar harga gitu, lain-lain sebagainya gitu kan. Jadi semuanya pasti berhubungan dengan sosial. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, itu yang saya tanggapi, yang saya tanyakan tadi, beberapa pemantik itu kan membahas tentang habitus, arena, kekerasan simbolik, modal, strategi dan lain sebagainya. Cuman saya tidak melihat ada kesinambungan gitu untuk sampai ke strukturasi konstruktif gitu kan. Arena misalkan, arena itu adalah semua wilayah gitu kan. Kita kan kalau misalkan semua wilayah menjadi bahasan, nggak perlu dibahas gitu kan. Kenapa? Karena kita juga objeknya di sini gitu kan. Maksudnya di wilayah kita, karena kan tadi
pemantik itu, kayak misalkan mengambil contoh mahasiswa. Kalau misalkan arena itu terpetak-petak bergantung dengan subjeknya, maka akan berbeda, nggak bisa diambil contoh untuk membahas tentang petani misalnya. Jadi arena sebatas apa yang apa namanya semana atau apa sih arena yang dimaksud oleh Borju? Dan bagaimana ia berpengaruh terhadap misalkan modal? Misalkan begini, di misalkan arena masyarakat gitu, maka modal yang mana yang lebih berpengaruh gitu kan? Kalau misalkan arenanya kampus, maka tentu juga modal, ada modal-modal tertentu yang berpengaruh gitu. Nah itu sih yang arena sepak bola misalkan. Misalkan dalam pertandingan gitu, misalkan arenanya begitu, maka ada modal-modal sosial tertentu gitu kan? Dan itu belum pemantik bahas tadi. Dan juga strategi itu kaitannya dengan arena. Dan intinya saya tidak melihat ada gambaran besar kesatuan dari beberapa bahasan, sub-sub bahasan yang dibahas oleh Borju. Itu sih. Dan letak konstruktifnya di mana gitu. Karena kan ini strukturasi konstruktif. Kalau misalkan dia menyomot-nyomot beberapa pemikiran tokoh, strukturatif, konstruktifnya di mana gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Apa yang namanya? Mungkin cuma komentar sekaligus kritikan terhadap Borju mungkin. Karena melihat dari tadi itu saya mandangnya cuma dari hal luarnya saja. Dari lahiriahnya saja, enggak ada perihal batinnya. Maka saya sarankan di satu sisi itu harus ada modal tambahan yang namanya modal spiritual. Jadi di antara empat modal itu minimal Borju itu menampakkan modal spiritual, artinya berkenaan dengan faith, yaitu kepercayaan satu sisi. Sehingga nanti konstruktifnya untuk membangun equilibrium, keseimbangan antara teori dan tindakan itu menyatukan seperti itu. Jadi mungkin saran dari saya, mungkin bukan saran, kritikan terhadap Borju itu terkait modal spiritualitasnya. Jadi seperti itu. Ya kurang lebihnya nggak tahu sih. Ketika mengambil dari modal sosial satu sisi kan ada hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia kan seperti itu kan. Yang nggak juga. Jadi harus ada bentuk real dari modal spiritualitas itu sendiri. Mungkin hanya itu dari saya terhadap Borju. Sekian, terima kasih. Oke, saya mau mengambil satu contoh kasus gitu kan untuk membahas terkait dengan strukturasi konstruktif gitu kan. Strukturasi konstruktif Borju. Sehingga nanti akan memberikan penjelasan terkait dengan ranah, habitus dan semacamnya. Saya mencontohkan di organisasi. Salah satu organisasi. Apapun itu. Iya, salah satu di organisasi. Contoh, saya contohkan di organisasi. Mencoba bersikap netral. Enggak. Ketika orang menjadi kader, orang jadi calon anggota di satu organisasi, yang pertama. Yang pertama, ketika kita sebelum masuk dalam organisasi dan menjadi anggota, itu kita membawa latar belakang yang berbeda-beda. Pertama, kita dibentuk oleh lingkungan yang berbeda-beda. Itu dasar gitu kan. Mbak Winda ya, ini menjawab punya Mbak Winda gitu kan. Biar dia itu mendengarkan. Oke. Iya. Saya contohkan Mbak Winda ya, di salah satu organisasi. Orang sebelum masuk menjadi anggota organisasi, dia berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Dia dibentuk oleh lingkungan yang berbeda-beda. Ada lingkungan pesantren, lingkungan anak nakal gitu kan, lingkungan lain semacamnya. Ketika masuk suatu organisasi, maka dia akan ditawarkan suatu norma atau kebiasaan dari suatu organisasi. Ketika mau masuk gitu kan. Sehingga dalam proses dia masuknya menjadi suatu anggota di organisasi, dia akan mengalami habitus. Antara saya mempertahankan, atau saya mempengaruhi, atau saya ikut arus dalam organisasi tersebut. Saya membawa latar belakang pesantren gitu kan, dengan moralitas yang lemah lembut dan ikut kiai gitu kan.
iya ikut kiai, semua daun sendiko daun kiai gitu kan, itu akan di akan apa ya menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam hidupnya gitu kan. Itu yang pertama di ranah pertama atau medan pertama. Yang kedua, ada yang berasal dari kenakalan remaja yang selalu dia itu latar belakangnya itu ego tinggi. Intinya sekar petibi gitu kan. Satu. Ada lagi dengan latar belakang yang biasa aja. Biasa aja, enggak ego tinggi atau enggak lemah lembut, biasa aja. Anggaplah tiga orang ini gitu kan. Tiga orang ini. Masuk dalam satu organisasi, dia akan ditawarkan satu kebiasaan di dalam organisasi tersebut yang berbeda dari ketiga-tiganya, dari ketiga latar belakang tadi. Nah, proses habitus di dalam satu organisasi tersebut, ketika masuk organisasi itu akan muncul antara saya mau mempengaruhi orang yang ada di organisasi atau saya ikut arus di dalam organisasi atau saya itu mempertahankan. Mempertahankan tidak mempengaruhi lah, cuma mempertahankan saja. Iya. Nah, proses habitus ada di sana. Ranah ataupun medan yang di organisasi itu, organisasi yang mau dia masuk itu merupakan medan ataupun ranah dia itu bagaimana dia itu mempunyai atau bersaing dalam modalnya. Nah, modal yang dimiliki seorang itu bisa saja terbentuk sebelum atau terbentuk setelah.